buku cetaknya atau dari sumber lain. Bahwa aspek kebahasan teks imperatif itu ada 6. Yang pertama adalah kata ganti orang. Ada kata ganti orang ke satu yang berbicara, kemudian ada kata ganti orang kedua yang diajak berbicara, dan ada kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Contoh kata ganti orang pertama adalah aku, saya, kita, dan sebagainya. Contoh kata ganti orang kedua misalnya kamu, atau kalau jamaknya itu adalah kalian. Kemudian contoh kata ganti orang ketiga yaitu dia untuk bentuk tunggalnya dan mereka untuk bentuk jamaknya. Kemudian aspek kebahasan yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini kita bisa menjelaskan suasananya, latar belakang tempatnya, karakter tokohnya seperti apa, siapa tokohnya, kemudian mungkin ciri-ciri fisik dan lain sebagainya. Nah, itu dituangkan dalam bentuk paragraf deskriptif, ya, menggambarkan sesuatu, baik suasana, latar tempat, atau karakter tokoh. Berikutnya adalah yang ketiga, itu dialog. Dalam sebuah cerita atau narasi akan selalu ada yang namanya dialog atau percakapan. Biasa menggunakan kalimat langsung. Ini bisa dialog antar tokoh, minimal misalnya 2 orang tokoh, atau dialog dengan dirinya sendiri yang biasa kita sebut dengan monolog. Jadi hanya seorang tokoh berbicara dalam hati atau memikirkan sesuatu. Nah, itu termasuk dalam monolog. Dan biasanya ini ditulis dalam bentuk kalimat langsung. Berikutnya yang keempat adalah kata kerja. Kata kerja ini ada 2 hal, ada 2 macam. Bisa berupa kata kerja yang berupa tindakan. Jadi apa-apa yang kita lakukan, segala hal yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya membaca, memberi, makan, berlari, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata kerja yang mengandung emosi atau hal-hal yang dipikirkan oleh tokoh. Misalnya merenungkan. Kemudian juga misalnya lapar. Kemudian juga misalnya tertunduk lesu dan lain-lain. Ya, itu. Kemudian yang kelima, aspek kebahasaan dalam teks cerita inspiratif adalah kata sifat atau adjektif. Jadi kata-kata yang menjelaskan kondisi tokoh, mungkin perasaannya, emosinya, situasinya, dan sebagainya. Misalnya marah, kemudian juga sopan, kemudian juga misalnya dermawan. Kalau dermawan itu karena ada akhiran an, itu berubah menjadi kata benda. Sesuai dengan makna atau konsep cerita inspiratif, harus bisa memberikan inspirasi kebaikan bagi orang lain, bagi pembaca khususnya. Nah, maka kita harus bisa membuat bahasa persuasif yang mampu membujuk orang, mampu mengajak orang